Kayaknya ini punya aku deh. Eh, Mas. Sepai. Iya, Mbak. Kan? Sama cuci mobil. Kalau mau pinjem-pinjem itu, bilang dong. Loh, aku minjem tetangga tadi udah bilang. Mbak, Mas, aku pinjem selangnya. Iya, tetangganya itu aku kali. Ini jelas-jelas punya aku nih, aku hafal. Oh, iya, Mbak. Oke, aku pinjem dulu ya. Selesain dulu, ntar. Selesain dulu gimana? Enggak, aku juga mau nyuci mobil, keburu hujan. Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi... Iya, aman Pak RT. Siap. Makasih bantuannya Pak RT. Ya mungkin kalau keluarga itu habis hari raya biasanya Pak RT. H+2 gitu. Untuk parkiran di sini di mana Pak RT? Takutnya nanti kalau misalkan ada keluarga datang parkirnya di tempat depan rumah kan mengganggu jalan. Iya, benar. Oh, oke. Siap-siap di situ berarti ya, di depan situ ya. Oke, Pak RT. Oke, Pak RT, makasih banyak Pak RT. Waalaikumsalam. Katanya baik banget sih. Fosil. Keren banget. Keep dulu lah. Keep. Ntar diambil orang lagi. Halo C, selamat siang. Ya, C. Yang fosil. Iya, yang fosil yang baru di upload. Hah? Udah sold. Aduh. Oh, yang ini aja deh, yang hitam tadi itu apa ya merknya? Alexander Christie. Salah C. Aku buru-buru ngomongnya. Itu hitamnya hitam Dove atau? Oh iya, oke, siap, boleh. Oke. Oke, boleh, Ci. Langsung ke transfer ya. Oh, enggak, aku sekarang pindah rumah, Ci. Aku kirimin ya alamatnya ya, ntar ya. Oke, siap. Oke, makasih banyak. Langsung aku transfer alamatnya juga sekalian. Oke. Ah, lumayan. Perumahan Perum Sardika. Oke. Sip. Ah, cari cuci mobil lah. Besok kan nikahan sepupu aku. Nggak bagus kan kalau kotor mobilnya. Lucu nggak? Alah, jam mulu kakak. Aku kayak beliin gitu. Ini udah lama nih jam aku. Masih bagus. Tumben banget kamu beliin aku buah di kulkas. Oh, iya kemarin itu dari tetangga baru kita. Apa? Kemarin sih kesini. Tadinya pengen kenalan juga sama kakak, cuman... Kakaknya kan lagi kerja. Tetangga? Kita punya tetangga baru? Rumah sebelah? Iya, sebelah. Yang kosong nih udah kebeli, kejual gitu? Iya. Oh, cowok cewek? Cowok. Muda, tua? Masih muda. Serius? Dia tuh ganteng ya. Serius? Sopan, mapan, jomblo. Serius? Kamu nanya kalau dia belum nikah gitu? Iya, buktinya dia kemarin sendiri. Ya, jelas-jelas. Belum nikah lah. Wah, aku gak ada di rumah sih. Kamu kan baru bilang kalau ada tetangga. Tahu gitu, semalam pas aku datang aku langsung samperin. Ih, gitu amat sih. Iya kan, maklum kali aja dia jodoh. Jual mahal dulu jadi cewek. Aduh, sakit tau.
Oh, ya kali aja kakak udah yang lama ngejomblo, ternyata dia jodoh aku, datang sendiri, tetangga sendiri. Jadi kakak pengen deket sama dia? Jodoh, 5 langkah dari rumah. Kayak lagu. Iya betul. Tak perlu, gimana ya? Apaan sih, gak bisa. Bukan, bukan itu lagunya. Ada jodoh, pacar 5 langkah. Gimana liriknya? Pacar memang dekat. Lima langkah. Apaan sih? Kali aja. Gimana sih? Mobil, kamu kemarin pakai yang mana tuh? Kotor, cuci. Iya, lupa, sorry. Ya udah, cuci. Nanti aja kak, males. Ya ampun, aku mau pakai. Ya udah, sana cuciin. Males kak, besok aja deh. Ya, sekarang aku mau keluar sama pacar aku. Ya, ya udah. Berangkat dulu. Durhaka ini anak. Ya ampun. Sabar, Vivi punya adik itu banget. Jadi yang mana ya jamnya? Yang kok lucu, full Romawi lagi. Oke, yang ini aja lah. Cek, aku mau yang itu deh. Yang gold. Iya, Alexander Christie-nya. Oke, aku transfer. Kamu kirim pakai ojol deh. Oke, ya ya ya. Iya, lucu banget. Aku suka. Ya, bye. Udah, aku langsung transfer. Bye. Banget di sini ya cuci mobil. Baru salah nih kayaknya aku beli rumah di sini. Gimana ya? Padahal ini mau dibuat nikahan besok. Apa minjem dicuci sendiri aja? Minjem selang ke tetangga. Bisa bisa bisa. Aduh, tekor nih kalau harus nyuci ke tempat cucian mulu. Udahlah, nyuci sendiri aja mobilnya. Aduh, aduh, sakit perut sih. Hah? Permisi. Mas, Mbak. Saya ada selanjut aja gak ya? Permisi. Sepada. Pinjem dulu. Cuma bentar doang kok. Ih, lumayan ini. Kita cuci sendiri. Mbak, Mas, pinjem selangnya. Nah, kalau gini kan mantap, bisa cuci sendiri. Besok acara wedding, mobil udah bersih. Banget ya airnya di sini. Sudah bersalah aku nih cari rumah di sini. Aduh, kebanyakan sambel nih makanya mules perut. Udah ngambil selang kan, udah ada di sini kan. Jangan bilang hilang lagi nih, kenapa mengulung nih. Ya ampun, aku udah 2 kali beli selang. Nah, nih pemulung banget sih. Kemarin yang merah, sekarang yang biru hilang.
Aduh, udah kabur kali ya, kok gak ada. Aduh, mana mau nyuci mobil lagi. Kok kotor kayak gini. Pinjem belakang kali ya, pinjem Pak Ustadz aja lah. Kayaknya Pak Ustadz punya deh. Kayaknya ini punya aku deh. Eh, Mas. Sepai. Iya, Mbak. Sama cuci mobil. Kalau mau pinjem-pinjem itu, bilang dong. Aku minjem tetangga tadi udah bilang. Mbak, Mas, aku pinjem selangnya. Iya, tetangganya itu aku kali. Ini jelas-jelas punya aku nih, aku hafal. Oh, iya, Mbak. Oke, aku pinjem dulu ya. Selesain dulu, ntar. Selesain dulu gimana? Enggak, aku juga mau nyuci mobil, keburu hujan. Pelin banget sih, ntar lagi aku anterin. Oke, selesain dulu aku nyuci mobil. Ya aku butuh. Kamu gimana sih, modal lah. Masa mobil bagus selang kayak gini aja nggak punya? Masa nggak tahu sih, aku nih tetangga baru di sini. Aku baru 2 hari di sini kok. Ya bodo amat. Belum kenalan juga. Nggak dikit. Pelin banget sih. Ah, oh, biasa. Tapi biasa. Aku kan bersih. Sorry. Ya, udah. Oke. Mbak, aku minjem selangnya. Ya ampun. Aku selesain dulu ya. Enggak. Aku baru ganti celana. Gimana nih basah? Oke, sorry. Aku bersihin ya. Kan yang udah pakai kena, Bu. Kering. Berani. Kamu pikir aku kaca apa? Sini, kamu yang aku bersihin. Mbak. Sini, kasihin. Okay. Kasihin. Oke. Mbak, aku minjem selangnya. Sampai selesai bersihin mobil, oke? Okay? Ya enggak lah. Selesaiin aku dulu ya. Main kasar ya? Yang mulai siapa? Enggak. Aku udah bilang ke orangnya, Mbak, Mas, aku pinjem selangnya. Selain siapa enggak denger? Aku ngiyain enggak? Selain siapa enggak denger? Aku kan udah pinjem. Apaan sih? Lepasin. Lepasin enggak? Aduh sakit. Aku selesain. Ya. Tunggu aku ya, selesain dulu ya. Oke, okay? Lagi aku anterin. Oke, okay, aku janji. 15 menit. Oke. Sabar, Pi. Oke. Makasih banyak, Mbak. Mbak baik kasih hati deh. Oke. Okay? Dikit lagi. 15 menit, oke? Okay? Oke. Udah tetangga depan tukang gosip. Ini tetangga sebelah kayak orang gila lagi ya. Mbak. Apaan sih? Kulit banget. Modal. Belit. Belum juga selesai nyuci mobil. Aduh, pinjem siapa lagi? Mas, paket ya? Iya, Mbak. Iya, bentar. Aku matiin air. Dari toko AC kan? Iya, Mbak. Oke. Udah. Oke, makasih ya. Ya. Apa? Apa lagi nyamperin? Itu. Mas, ini dari toko ASI ya? Iya, Mas. Ini paketanku. Apaan sih? Isinya jam tangan. Ya iyalah, gua emang order jam tangan kok. Apa? Sini cari gara-gara. Ya ampun, ini enggak itu selang. Jelas tadi mau lewat, orangnya dipanggil sama kamu. Ya karena aku juga order dari toko AC. Ini jam tangan punya aku, mau diakuin juga. Tadi udah selang. Mau kamu apa sih? Aku emang bener-bener juga beli di toko AC. Isinya jam tangan juga. Ih, basah. Satu sama. Masih basah loh. Kena kanebo kamu. Sini balikin. Balikin kanebo aku. Jangan macam-macam. Apaan sih? Lah itu gak mau ngebalis kan? Enggak, mau ngebalikin nih. Enggak, bener-bener aku serius. Aku bener-bener beli di toko ASI. Jam tangan isinya, oke? Okay? Kemarin di foto paketnya juga warna merah kayak gitu.
Tapi ini punya aku. Ini jam tangan aku. Oke? Okay? Nih. Ini jam tangan aku. Emang salah. Aku emang order. Aku beli perumahan sini. Ya udah. Kasih-kasih banget. Pindah aja. Yang suruh kamu tinggal di sini aku siapa? Aku udah beli. Ya jual aja. Aku udah 4 tahun di sini. Emang selirnya orang-orang sini? Masuk kamu. Kamu tuh yang nyeselin. Tuh, tangga depan tuh tukang gosip. Kalau kumpul sama kamu, cocok kalian. Belum tahu aku juga. Apa? Ini cerai di sini siapa? Aku sama kamu. Kamu pikir aku takut sama kamu? Aku pikir juga takut. Iya. Sebentar, ini yang cerewet siapa? Bilang gosipin siapa? Aku cowok, kamu cewek. Dari tadi ngomel siapa? Kamu. Ya, kamu cocok tuh sama tukang depan. Kok bisa aku sih? Ya aku bukan tukang gosip lah, aku aja jarang di rumah, aku orang sibuk. Ya udah, lanjutin aja. Ini. Gara-gara nih. Gara-gara gimana sih? Jangan. Udah sana pergi. Kita tuh bertetangga. Atau kamu sebenarnya tertarik ya sama aku, suka ya sama aku? GR, baru aja ketemu juga, jangan-jangan kamu yang tertarik sama aku. Siapa tahu kamu tuh jatuh cinta pada pandangan pertama. Apaan sih? Genit banget nih cewek. Kok udah bilang genit? Menggenit, kenyataannya gitu. Aku pegang-pegang kamu juga enggak, woi. Tapi tingkahmu yang kayak gitu, genit. Woi. Kamu caper, ya kan? Dari tadi minta gara-gara, cari gara-gara. Tadi selang, sekarang jam tangan. Mau kamu apa? Aku udah baik-baik. Mau minta nomor WA aku? Sorry, walaupun aku jomblo, aku juga gak bakal mau sama kamu. Orang, siapa juga yang minta? Ngomong-ngomong sendiri juga. Terus kamu ngapain lama-lama di sini? Aku jelasin. Tadi aku kesini, permisi, sepada, aku pinjem selangnya. Udah, aku bilang, gak ada yang nyaut di dalam. Aku bilang, mas mbak, aku pinjam selangnya. Udah, aku bawa. Aku ngiyain gak? Tapi kan aku udah pamit juga. Aku ngijinin gak? Itu yang penting. Terus sama aja kayak gini, maling ya. Ada maling nih, contohnya ada maling ke rumah kamu. Permisi mas, permisi. Sepedanya aku pinjam. Lucu cewek deh, gak ada. Maling tuh gak ada permisinya, langsung dicomot aja barangnya. Ya kali aja malingnya pinter. Jadi biar gak kepergok kalau dia maling. Iya bener. Rusak tasnya. Gak apa-apa, tasnya doang yang rusak. Ayo balikin. Oke. Jam tangan aku. Kita aja lihat aja isinya. Oke. Kamu tuh gak bakal bang kok beli jam kayak gini. Ini jam mahal. Nyece. Balikin jam aku. Lihat dulu dalamnya. Kalau emang jam kamu. Oke. Ngapain aku ngasih tahu isinya ke kamu, itu barang aku. Apa? Bukannya gitu, barang yang aku beli, fotonya kemarin juga warnanya sama merah. Isinya juga jam tangan dengan toko yang sama. Itu masalahnya. Tau gak? Ya udah buka dulu. Sobek. Ih. Ganti rugi. Ini bungkusnya doang yang sobek, isinya enggak. Rusak nanti dalamnya ya. Kamu ngapain sih buka-buka jam aku? Makanya buka dulu, isinya itu apaan. Oke. Okay. Susah banget. Bentar, kita challenge. Apa? Kalau itu barang kamu. Ya iyalah, ini barang aku. Mau apa? Ya udah aku minta maaf. Oke. Tapi kalau itu barang aku. Terus? Kamu harus mau jalan sama aku. Wah, challenge. Oke, harus mau. Jalan sama kamu. Ini ya, sebagai tanda permintaan maaf aku. Tadi aku sudah minjem ini. Modus nih. Ya. Bilang aja kan. Suka kan. Tadi sama percaya aku. Diri bilang, minta nomor HP ku. Emang? Buktinya ngajakin jalan. Itu kan challenge, tantangan. Oke. Kalau ini emang punya kamu, aku jalan sama kamu. Sekalian pegang aku ya. Traktir kamu ya. Nih, pegang nih, ya. Nih. Pegang omongannya. Jam tangan aku warnanya gold. Gold, bener. Waduh, salah aku. Sorry, oke. Aku sekarang minta maaf sama kamu. Beneran. Oke, jalan sama aku. Jam tangannya hitam, bukan gold. Punya kamu? Kan? Iya kan. Tuh, yang yel dia. Yang salah tukang paketnya. Kan tukang paketnya yang berhenti. Pakai nyalain orang lagi. Hey, jelas-jelas aku tadi sudah suruh konfirmasi dulu. Lihat dulu barangnya. Jangan langsung nuduh. Pinjem selang, aku ambilin. Gitu dong. Nih. Bawa aja, bawa aja selangnya, gitu bawa. Dong. Bawa aja. Ya jadi tetangga tuh yang baik sama tetangga lainnya. Oke. Okay. Bawa aja. Hei, tapi dengan minjem selang, challenge yang tadi tetap loh. Kita jalan, kamu traktir. Oke.
Kau lupa, masa lupa? Hah? Aku ngiyain? Iya, kamu udah bilang sendiri kok tadi. Oke? Harus ya? Kan udah aku pinjamin selang. Tapi kamu udah kadung ngomong tadi. Gak bisa lah. Ya kan yang salah. Mas ajalnya bukan aku. Kamu gak mau tahu, yang pasti kamu tetap salah. Kalah juga di challenge tadi, oke? Kasih banyak, udah dipinjemin ya. Oke? Gak ada yang lain, ganti ya. Nah, nih mas yang tadi. Yang salah kamu nih. Kamu salah. Ah, ya, sebagai nyalain orang. Ini lupa tadi. Kirain cuma satu paket, Mbak. Dilihat dulu isinya, ntar salah juga. Nah, kalau ini benar jam aku. Makanya, jangan sok-sokan. Yang salah kamu. Oke, ngeledekin juga tadi. Ya kan yang salah ojolnya, bukan aku. Tapi tetep kan, namanya challenge. Masih penuh dong. Oke, serah. Kamu yang, aku yang milih atau kamu yang milih tempatnya. Yang pasti kamu yang bayar. Iya, kamu milih deh, ntar aku yang bayar. Ada tempat baru nih. Gak bakal cari yang mahal-mahal. Tempatnya mewah, tapi makanannya murah. Aku ngajak adek aku, gak mau berdua. Enggak gitu dong. Berdua dong, sepakatannya berdua kan tadi. Oke. Kamu sengaja ya? Loh, challenge kan? Iya, kamu sengaja aja. Emang tahu kalau itu paket kamu. Emang sengaja pengen ngajakin aku jalan. Ini betul cewek kan? Emang kepedean banget ya. Dari tadi juga. Hey. Terus kenapa challenge-nya harus ngajakin aku jalan? Kenapa enggak mending aku mandiin mobil kamu? Tuh, mending aku mandiin mobil kamu daripada jalan. Mobilku udah separuh lagi, mau selesai. Enak dong kamu. Iya kan? Dan itu tadi aku bilang keluar, itu keluar dari mulutku. Maksudku, spontanitas aku keluarnya. Oke? Okay? Ya bilang okay aja kalau kamu suka emang. Ih, pede banget deh. Emang kalau aku suka kamu mau? Ya enggak tahu nanti. Hah? Ya enggak lah, enggak mungkin lah. Sudah cewek. Hah? Enggak mungkin. Yakin? Iya. Yakin? Iya. Oke? Okay? Ya. Oke. Okay. Awas ya. Apaan sih? Ya udah aku pinjam selangnya, oke? Okay? Oke. Okay. Semauku kembalikannya kapan? Kok semau kamu okay sih? Enggak gitu dong. Masa enggak mau dibalikin? Dibalikin. Tapi terserah aku dong kapan balikinnya, oke? Okay? Oke. Okay. Ya, Mas. Kalau emang suka sama aku bilang, jangan kayak gini caranya. Ih, peri banget deh cewek. Suka juga yang suka. Kan basic juga sih, lucu tuh cewek.